Oke teman-teman ya, ini kita akan ada pengiriman pembelian full set produk dari Wisdom. Ini full set pembeliannya. Cuma nanti subwoofernya baru satu, karena pembeliannya baru budgetnya cukup untuk subwoofer satu. Jadi nanti yang kita bawakan subwoofer satu. Tapi subwoofernya ini kita tes dua. Jadi Wisdom 2 vs subwoofernya 2. Jadi nanti kita akan tes langsung di sini. Teman-teman nanti bisa dengarkan langsung untuk hasilnya ini ya. Jadi ini adalah salah satu pembeli dari Madiun sini aja yang membeli full set produk dari Wisdom yang rencananya mau digunakan nanti untuk elektron di bulan lebaran ini. Jadi setelah lebaran nanti mau digunakan untuk elektronan seperti itu. Pak payung, Pak payung, payung. Oke ya, sekarang spesifikasinya untuk subwoofer menggunakan Wisdom yang tipe SW18 Pro. Untuk outputnya dia 1000 watt, RMS-nya dia impedansinya di 4 ohm, 1000 watt. Ini nanti dua unit yang kita tes. Terus untuk yang atas menggunakan Wisdom DP15 Pro. Ini adalah salah satu sistem perkawinan terbaik dari produknya Wisdom ya, yang teman-teman juga sudah bisa dengarkan langsung di channel YouTube saya untuk hasilnya. Mic-nya tip. Oke, ini ya. Terus nanti mixernya ini menggunakan produk Crimson. Ini nanti mixernya Crimson S6. Ini tak nyalakan, baru nyala ya. Ini saya nyalakan. Di sini panas sekali teman-teman ya, harus kita payungan ini. Karena benar-benar panas banget. Ini colok nih teman-teman. Always. Oke. Ini sekarang kita masih proses instalasi dulu. Kabelnya bukan itu. Ini ya, jadi proses instalasi untuk mikrofonnya nanti menggunakan produk dari RCX RM87, mixernya Crimson S6, subwoofernya SW18 Pro 2 sama DP15 Pro. Ini untuk dus-dusnya juga sudah saya siapkan. Jadi nanti setelah ini langsung kita melakukan pengiriman teman-teman. Ini langsung kita melakukan pengiriman pembelian dari Madiun sini saja. Oke ya, buat teman-teman yang mau beli full set seperti ini bisa langsung nanti bisa langsung datang ke sini atau bisa melihat di channel YouTube kita teman-teman. Terus nanti yang 3 untuk mikrofon, nanti buat mic. Jadi seperti yang sudah biasa kita instalasikan ya, ini caranya. Oke, ini untuk musiknya sekarang tak tes dulu.
Kanan, karena kita harus nyatukan puzzle-nya dulu, Sab. Kalau terjadi cancel antara sub satu sama satunya, biasanya suaranya tidak maksimal dan bahkan kurang 50% dari aslinya. Makanya harus kita setnya satu-satu. Jadi sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan. Oke, sekarang sebelah kanan dengan posisi sama ya, ini nggak ada perbedaan di mesin. Sekarang sebelah kanan. Sebelah kanan. Saya model everything.
cek tes. Oke, sekarang kita nyoba untuk mikrofon. Tes 1 2, dek dicoba. Oke, tes 1 2 dicoba. He masih feedback. Sekarang kita potong frekuensinya. He tes. Oke, aman. Cek tes 1 2. Oke, tes 1 2 dicoba. Oke. Oke, C se lo tes. Oke. Jadi nanti pembeli juga sudah termasuk mikrofon ya. Ini produk RCE. Yang ini mikrofon berkelas. Jadi nanti sudah termasuk mikrofonnya. Dan produk dari Wisdom khususnya di DP15 Pro ini kalau digunakan untuk mikrofon pastinya akan lebih mantap banget, lebih jernih banget. Sepertinya sudah teman-teman dengarkan sekarang. Inilah hasilnya dari produk Wisdom dengan tipe DP15 Pro untuk suara vokal, yang dimana juga sudah kita padukan dengan subwoofer produk dari Wisdom tipe SW18 Pro. Seperti yang teman-teman dengarkan sekarang bahwa ini benar-benar berkualitas banget, khususnya di kelas untuk speaker model seperti ini adalah produk terbaik ya daripada produknya Wisdom. Jadi buat teman-teman yang pengen nanti beli set-setan, kita sarankan nanti full set seperti yang kita reviewkan sekarang. Jadi nanti hari ini juga langsung kita akan kirimkan ya paket full set pembelian dari Tempur Sari Madiun. Jadi dekat sini aja dan langsung setelah ini langsung kita kirimkan ke sana. Oke ya. Jadi set-setannya mudah, kalau aktif simple, yang penting kita sudah ngeset atas dan bawah. Oke. Kanan kiri oke, barulah kita bunyikan secara bersamaan. Dan seperti yang sudah teman-teman dengarkan tadi, hasilnya benar-benar top marko top dan juga jernih. Terima kasih buat teman-teman kalau mau tanya-tanya, beli set-setan, beli singgilan juga bisa. Beli pretelan, atas etok, sampai tok juga bisa. Silakan. Terima kasih ya teman-teman ya, dan sampai jumpa lagi.